Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Yang paling susah zaman sekarang ini adalah mengumpulkan orang banyak. Betul? Orang barat itu mengumpulkan orang banyak macam-macam istilahnya. Ada namanya coffee morning. Coffee, kopi. Morning, pagi. Coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Ada namanya family gathering. Family, keluarga. Gathering, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong sama-sama. Begitulah mereka membuat istilah, macam-macam namanya. Tapi di Indonesia, orang mengumpulkan orang banyak, diundanglah artis memakai rok pendek. Yang menengok atu-atu meniti elu, menengok bini meniti ematu. Nah, itulah yang dilakukan orang di Indonesia, macam-macam tempat. Akhirnya datang tsunami, datang gempa bumi, datang angin puting beliung, datang lumpur. Agak berhenti sedikit. Malam tahun baru kemarin banyak yang curhat di FB saya baca. Mau ke bukit takut meletus, mau ke pantai takut tsunami, mau main kembang api takut anak merapi terpancing, mau di rumah takut gilo, macam-macam. Tapi di Pekanbaru mengumpulkan orang banyak tidak sulit. Mana contohnya? Nih, orang ramai. Tapi perlu juga kita tanya Pak Camat, jangan-jangan dikerahkan ini. Ada pengerahan massa. Jangan-jangan habis acara ini ada pembagian sembako. Jangan dulu, saya berceramah jarang saya takbir. Dengarkan ceramah saya, ada saya takbir-takbir. Saya ceramah itu takbir setelah 30 menit. Udah ada agak-agak menguap. Karena fungsi takbir itu mengusir hantu. Fungsi takbir itu mengusir hantu. Kalau ada jamaah menguap, itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Makanya kalau ada kawan nanti menguap, Allahu Akbar. Mengusir hantu. Dulu tradisi orang Riau kalau membuka hutan, itu tanah itu mesti dipotongkan kepala kambing. Kenapa? Karena ada jin penunggu tanah. Ini misalnya hutan, mau dibuka kebun sawah, padi, karet, gotah, sawit, itu mesti dipotongkan kepala kambing untuk menjamu hai hantu segala, hantu jembalang tanah, penunggu tanah, ikulah kepala kambing. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, dikeluarkanlah fatwa haram mengubur kepala kambing di tanah hutan. Tapi kaum adat tak setuju. Ini tradisi nenek moyang kami, jangan hilangkan. Kenapa tak boleh, kata mufti Siak. Mufti itu sekarang ketua majelis ulama. Yang memimpin kerajaan namanya sultan, yang memimpin urusan agama namanya mufti, orang yang mengeluarkan fatwa namanya mufti. Kenapa tak boleh? Karena nanti kalau ini tidak dipotongkan kambing ke hutan, nanti hantu yang menjaga hutan ini mengamuk. Kata mufti, mudah kita mengusir hantu nih, pakai apa? Pakai takbir. Itulah dia, maka ada dibuat oleh Syekh Abdul Wahab Rokan, Ratib Toga. Pernah dengar Ratib Toga? Di Rokan Hulu, Rokan Hilir, di Bengkalis, di Siak, masih ada Ratib Toga. Ratib Toga itu berzikir berdiri beramai-ramai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk mengusir hantu setan jembalang tanah, penunggu segala macam. Oleh sebab itu menunggu rumah baru, Ratib Toga. Menunggu tempat lokasi baru, Ratib Toga. Menunggu tempat baru, Ratib Toga. Bini baru pun Ratib Toga. Mana tahu bini itu kerasukan setan. Nah,
Lalu kepala kambing tadi, kepala kambing tak lagi boleh ditanam di dalam tanah. Yang di dalam tanah itu cuma darahnya saja. Dipotong darah kambing, maka darah kambing, darah kerbau masuk ke tanah. Karena darah tak boleh dimakan, haram. Kalau ada orang mau motong kambing, motong ayam, motong sapi, motong kerbau, darahnya ditampung, setelah beku dipotong-potong, dimasak, namanya tahu. Tauco. Haram. Tak boleh makan darah. Huriman alaikumul maitatu, tak boleh makan bangkai. Waddamu, tak boleh makan darah. Walahmul khinzir, tak boleh makan babi. Haram. Darah, bangkai, babi. Apa itu bangkai? Binatang yang tak sempat dipotong. Pakai pernah ada orang nelpon saya, assalamualaikum Ustaz Somad. Suaranya tersengal-sengal. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada kambing ditabrak truk, Pak Ustaz. Gimana ini, udah mau mati? Potong. Yang sampai jadi bangkai, potong. Udah kami potong Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya lupa bertanya, kambing siapa? Oleh sebab itu pastikan dulu memang kambing kita takut dia berubah menjadi bangkai. Darah tak boleh dimakan. Masukkan ke dalam lubang tanah. Tapi kepala kambing, kemana kepala kambing ini mesti dibawa? Duduk, duduk, duduk. Kepala kambing tadi dimasak, dikasih ke tuan guru, tuan syekh. Itulah makanya beberapa kali saya undangan, di depan saya pasti ada kepala kambing. Banyak sekarang ustaz-ustaz takut makan kepala kambing. Begitu dimakan otak kambing tadi, jin pun datang mengamuk. Wah, ini udah berkunang-kunang, nampaknya jin mengamuk ustaz. Bukan jin mengamuk, kolesterol naik. Saya alhamdulillah sampai sekarang belum lagi ada pantang. Makanya kalau diundang kemana-mana, makan kepiting, makan udang, makan kambing, makan durian, saya makan aja. Ustaz udah ada pantang, satu. Apa tuh? Pantang doke. Pantang doke habis. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka malam ini orang berkumpul ramai, niatnya tak lain tak bukan, tak ada tertulis tema. Di mana-mana ada tema biasanya. Tabligh Akbar Masjid Al-Jihad bersama Abdul Somad. Tak ada tema. Tak apa tema. Tadi saya tanya panitia, apa tema? Tak ada Ustaz, kumpul-kumpul aja rindu. Masya Allah. Apa jawabnya? So sweet. Malam ini kita silatu. Silatu menempelkan. Silatu merekatkan. Silatu mengikatkan. Yang retak direkat balik. Yang putus disambung balik. Galah patah boleh disambung. Kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka sering-sering kalau ada pengajian datang, ada tabligh akbar datang. Dulu saya di Pekanbaru ini hampir tiap malam ada pengajian. Tak pernah saya tengok mau surau, mau langgar, mau musola, mau masjid agung, mau masjid raya, mau masjid, masjid mana aja saya isi. Sekarang kenapa Ustaz tak isi lagi? Muncul fitnah. Dulu musola jalan sembilang, ada saya isi. Musola jalan Sukakarya, ada saya isi. Musola saya isi, tak pernah saya tengok-tengok. Apa yang ngundang ini Pemda, apakah Bupati, apakah Camat, Wali Kota, tak pernah. Pokoknya siapa saja ngundang, saya datang. Karena niat saya, yang penting ayat ini sampai, hadis-hadis ini sampai. Rupanya lain kepala kita, lain kepala orang. Muncul fitnah. Apa kata mereka? Ustaz Somad itu, musola pun datang juga dia. Dianggapnya saya, bukan harimau. Dari mulai ikan paus sampai ikan teri disikatnya juga. Nah, sejak itulah maka saya kurangi jadwal ceramah Pekanbaru. Dulu di An-Nur, setiap subuh Sabtu saya ceramah sana. Menyampaikan hadis-hadis Nabi. Setiap subuh Sabtu, muncul fitnah. Apa kata orang? Ustaz ahli bid'ah ingin menguasai An-Nur. Nah, saya tinggalkan, ambil kalian An-Nur. Ambil. Apa fitnah-fitnah? Nah, ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti Ustaz Somad sudah meninggalkan Pekanbaru, musola tak lagi dia mau, Masjid An-Nur dia tinggalkan, Masjid Raya dia tinggalkan. Nah, setelah malam ini saya ceritakan, rupanya kita ini makin dipitnah orang, makin diusir orang, makin dihalau orang, makin banyak follower Instagram, 6.4 juta. Penduduk Pekanbaru 1.200.000, penduduk Riau 6.5 juta, penduduk saya di Instagram 6.4 juta. Sekian lagi saya jadi gubernur. Namanya gubernur alam gaib.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim mesti sering-sering. Makanya kalau ada tablik akbar datang, ada pengajian datang. Anak-anak muda Pekanbaru nama pengajiannya apa namanya? Saturday Sat Night Move On. Sat Night hari Sabtu malam Ahad. Move on bagi yang galau, yang sudah membuang mantan pada tempatnya lalu kemudian tak bisa bangkit, bangkit kalian. Ada pula namanya dakwah on the road. Dulu dakwah di masjid, sekarang mereka buat dakwah di jalan. Kenapa? Karena ada beberapa anak muda tak bisa pengajian di masjid. Asal nampaknya masjid, bawaannya mau mati. Karena ada beberapa anak muda pergi ke masjid, dua kali balik mati. Akhirnya dibuat ceramah di jalan. Ada pula buat ceramah di kafe. Itu hanya caranya saja. Yang penting sambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, tak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kalaulah panitia Masjid Al Jihad tidak membuat acara malam ini, saya tak jumpa dengan Tuan Raja Gunung Sahilan. Gunung Sahilan ada kerajaan. Ibu, bapak, ibu guru, bawa murid-murid kalian untuk mengunjungi kerajaan Gunung Sahilan. Istananya masih ada, kaligrafinya masih ada, susunan raja-rajanya masih ada, sejarahnya masih ada. Kenalkan anak-anak kita. Ada kerajaan Kampar, ada kerajaan Gunung Sahilan. Di Rokan Ulu ada kerajaan... Lupa pula namanya. Kerajaan Rambah. Ini semua mesti kita ketahui. Halaka mar'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Supaya kita paham, sebelum Republik Indonesia berdiri 1945 kita merdeka dari Belanda, Riau sudah punya peradaban. Kerajaan besarnya Siak Sri Indrapura 1723, 1725. Masjid Raya Senapelan 1762 didirikan oleh Sultan Abdul Jalil. Sultan kita yang terakhir, Sultan diabadikan namanya dalam tiga jalan: Sultan Syarif Kasim, Masjid Musalla Langgar, Kampus IAIN namanya. Sekarang menjadi UIN Sultan Syarif Kasim, Airport Sultan Syarif Kasim. Jadi jangan orang sangka kalau sudah disebut Riau kita tinggal di hutan. Apalagi ditengoknya saya ceramah, oh ini Ustaz datang dari hutan. Karena ada video saya ceramah ke hutan. Betul, saudara kita masih ada tinggal di hutan. Suku Talang, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Kubu. Dua di Jambi, selebihnya di Riau. Itu saudara kita yang belum tersentuh dakwah. Tapi saya khususkan dalam setahun ada dua kali kami pergi. Bulan Februari dengan bulan Agustus. Yang mau mengirimkan jilbab baju, serahkan ke An-Nur, ke Pak Mahmud, nanti kami bawa. Yang mau menyerahkan duit, tidak ke nomor rekening saya, buka FB. Cara mencari nomornya, buka saja Facebook, tulis di situ Abdul Somad. Tulis di Facebook Abdul Somad. Banyak sekali Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Abdul Somad yang mana? Ada gambarnya saya dengan suku Talang Mama. Ada situ, kirimkan ke nomor rekening. Tapi nama saya tak ada di yayasan itu. Itu hanya menumpang nama saja. Yang mengelola yayasan adalah adik-adik kita dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimnya. Cuma ngaji. Ini banyak orang dari Pekanbaru nih. 2 tahun pengajian, 3 tahun pengajian, 4 tahun pengajian. Giliran bersedekah 2000 perak. Pengajian yang tak ada actionnya, stop, berhenti. Oleh sebab itu pengajian tablik akbar kita malam ini mesti ada misi. Yang pertama, kuatkan hubungan tali silaturahim. Suara saya sampai ke ujung. Tolong angkat tangan kanan. Nah, tunjukkan sampai. Udah turun, ketiak berkeringat. Karena ada sebagian orang ceramah berapi-api, selesai acara tak dengar kami suara Ustaz tadi. Kalau tak dengar kenapa belum tak balik? Payah keluar parkir pancet. Jadi duduk-duduk aja kami situ. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, bisa bersilaturahim dengan Raja Gunung Sahilan. Datang pula bersama kita malam ini Pak Camat. Saya kenal dengan Pak Camat ini sudah lama. Sejak zaman dulu Bapak Wali Kota yang lama. Pak Herman Abdullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kesembuhan Pak Herman Abdullah. Lalu kemudian masuk Pak Firdaus STMT. Saya
menjadi penceramah tetap dalam tablik akbar safari Ramadan, ikut dengan Pak Camat terus keliling Pekanbaru. Semua kecamatan sudah kami masuki. Hari ini bisa bersilaturahim. Lalu kemudian jumpa pula Bapak Kapolsek, Pak Kapolsek tampan. Beliaulah yang menjenguk tempat tinggal saya sehari dua kali. Menengok mana tahu ada orang gila membunuh Ustaz. Makanya mana berani orang mengejek-ngejek saya. Ada kalian mengejek-ngejek saya, ejek lah. Tangkapnya langsung. Pak Kapolsek, banyak terima kasih kepada Pak Kapolsek yang sudah mengamankan kita selama ini. Lalu kemudian hadir pula bersama kita Front Pembela Islam, FPI. Ini FPI. Ini semua orang baik-baik. Mudah-mudahan Allah SWT bersatu kita di acara Tabligh Akbar malam ini, bersama kita di sini, bersama pula kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kumpul bersama, apa yang mau kita bicarakan? Berita terakhir, TNI menangkap buku-buku komunis. Simpel beritanya, TNI menangkap buku komunis. Hanya empat kata, tapi apa cerita di balik itu? Bahwa ada penulis buku, ada pencetak buku, ada penyebar buku, ada penggalang dana, ada sesuatu yang akan bangkit. Abdul Somad tidak ingin menjadi provokator. Abdul Somad tak ingin dibully. Saya hanya ingin mengajak kita menyelamatkan anak-anak kita. Jangan jadi komunis, jangan jadi ateis, jangan jadi orang yang tak bertuhan. Tidak ada tempat bagi orang yang tak bertuhan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul? Karena dasar negara kita Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa bernama Allah. Siapa dia? Qul, katakan dia, huwallahu ahad. Meminta hanya kepada dia, Allahus samad. Dia tak beranak, lam yalid. Dia tak dilahirkan dari perut, dari rahim, dan tidak keluar dari vagina. Walam yulad, dan tak ada satupun yang sama dengan dia. Walam yakullahu kufuan ahad. Itulah makanya setiap solat, adik-adik, bapak ibu selalu pakai ayat itu. Sampai istrinya bingung, abang kenapa ayat tak ganti-ganti? Adinda, sebenarnya abang banyak hafal ayat lain, cuma ingin menguatkan akidahku. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begitu. Ada pula yang nanya ke anak gadis, kok kenapa setiap solat ayatnya Qul huwallahu? Aku kalau ku baca ayat ini mengingatkan pada seseorang ustaz. Bapak ibu saudaraku, dah stop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menangkal komunis ini? Tidak ada cara yang paling ampuh menangkal komunis adalah memasukkan anak-anak ke sekolah agama. Siap? Anak saya masuk sekolah agama. Keponakan saya sendiri yang mendaftarkannya. Sibuk ceramah, sibuk jadwal tausiah. Saya cari kapan waktu saya kosong. Ini aku kosong. Mana ijazah? Mana pas foto? Mana akte kelahiran bapaknya? Mana? Saya sendiri membawa ke Ihsan Boarding School di Kubang. Dia tanya Ustaz Misran, Ustaz, ini mau mendaftarkan. Kenapa itu Ustaz pilih? Kebetulan Ustaz Misran itu dulu kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo, sekamar dengan saya, adik Dr. Mustafa Umar. Bukan berarti sekolah yang lain tak bagus. Bagus. Ada Darul Hikmah, ada Babus Salam, ada ini yang dekat nih. Apa namanya? Hansen Cendikia, ternyata sengaja saya sebut belakangan dan karena dekat. Ini sponsor dana nampaknya. Enggak, kita tak ada kait mengait dengan itu. Yang penting sekolah agama. Ustaz, sekolah agama ini mahal, daftar ulangnya aja 14 juta, anak siapa yang bisa di sana? Kenapa sekolah-sekolah agama ini mahal? Karena mereka mesti menambah gaji guru 5. Karena aslinya guru agama setiap SMP SMA itu cuma satu. Guru agama cuma satu, karena pelajaran agama satu. Apa namanya? PAI, Pendidikan Agama Islam. Ini tidak bisa. Gimana mau menangkal komunis yang menyerang kepala anak kita? Liberal, sekuler, komunis, khawarij, murjiah, mu'tazilah, aliran sesat, macam-macam yang merusak kepala anak kita. Yang menjadi penangkalnya cuma satu, PAI.
disingkat dengan pai. Lah painya lah. Mana bisa? Oleh sebab itu mesti ada 5 pelajaran agama. Akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Akidah akhlak supaya kuat akidahnya. Jangan sampai rusak dari keluar arus sunnah wal jamaah. Quran hadis itu penopang utama. Quran hadis, Quran hadis, Quran Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah. Fikih supaya tahu dia mana salat jenazah, salat mayat, salat sunat, takbiratul ihram, tasyahud, iftitah, rukun, syarat, wajib, sunat. Sejarah Islam supaya paham dia Islam pernah jaya zaman Andalusia, jaya zaman Muhammad Al-Fatih. Lalu kemudian bahasa Arab, kunci dari segala satu bahasa Arab. Ini SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, naik pesawat macam kumur-kumur aja orang naik pesawat itu dengan landing, take off. Ladies and gentlemen, kepala buku di stempel semen. Nah, oleh sebab itu maka ini bahasa Arab penting, karena kita sholat pakai bahasa Arab, karena kita baca Quran pakai bahasa Arab, baca kitab kuning pakai bahasa Arab. Masukkan 5 pelajaran agama di SMP-SMA. Yang bertanggung jawab pada SMP Bapak Wali Kota. Kalau sampai ada anak SMP di Pekanbaru yang tak tahu Islam masuk neraka, wali kota bertanggung jawab. Betul? Kok berani Ustaz ngomong gitu? Tak ada orangnya sini. Sedangkan SMA itu tanggung jawab gubernur, SMP itu tanggung jawab bupati wali kota. Makanya bupati wali kota, amal bupati wali kota bukan sholat sunat duha. Amal bupati wali kota bukan baca Yasin. Hebat Pak Bupati kami Pak Ustaz. Kenapa? Rajin puasa Senin Kamis. Itu bukan amal bupati, itu amal mak-mak. Lalu amal bupati wali kota apa? Masukkan 5 pelajaran agama ke SMP, masukkan 5 pelajaran agama ke SMA. Setuju? Barulah selamat anak-anak kita dari komunis, dari tawuran, dari pacaran, dari pergaulan bebas, dari HIV/AIDS, dari LGBT. Apa itu LGBT, Pak Ustaz? Penyuka luang tai. Kasar sekali Ustaz Somad ini. Memang mesti begitu sekarang. Kalau tidak, tak masuk kotaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapa yang bisa menggajinya, Pak Ustaz? BKN, Badan Kepegawaian Negara, tidak ada formasinya. Yang ada formasi guru fisika, guru kimia, guru matematika, guru bahasa Inggris. Tidak ada formasi guru Quran hadis, guru fikih, guru akidah akhlak, guru bahasa Arab. Tidak usah didaftarkan ke BKN, jangan daftarkan ke Badan Kepegawaian Negara. Cukup menjadi pegawai Pemda, Pemko, Pemprov. Yang penting bupati, wali kota, gubernur punya keberanian. Siap? Begitu dia berani, jangan dia cuma takbir, takbir. Apa programnya, Pak? Entahlah, pokoknya takbir aja lah. Real, nyata. Saya tak mau ceramah mengawang-awang. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita bersabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Laki kita dilarikan pelakor, sabar. Kan begitu. Saya maunya real. Berkumpul kita bersama malam ini, maka kita punya visi dan misi. Supaya apa? Anak-anak kita selamat dari komunis, anak-anak kita selamat dari radikal, anak-anak kita selamat dari ekstremis. Dia cinta agama, tapi dia juga cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Siap? Duit menggaji guru yang 5 orang tadi dari mana? APBD. Apa itu APBD? Anggaran Perencanaan Pendapatan Belanja Daerah. Riau ini kaya, bawahnya minyak, atasnya minyak. Itu bukan kepanasan aja orang di Riau ini. Banyak anak-anak gadis pecelana pendek saking panasnya. Panas, digali-gali-gali tanah dapat minyak. Datang Chevron, datang apa lagi namanya sekarang? Nah, pokoknya perusahaan minyak itulah. Minyak semua. Anak Sakai berjalan di atas pipa yang besar, dipoto sama fotografer, diadakan pameran di Jakarta. Anak Sakai tegak di atas pipa. Apa maknanya? Anak Sakai yang tak bercelana, tak berbaju, yang tak bersandal, tak sekolah, tegak di atas pipa. Padahal dalam pipa itu minyak hitam, emas hitam, lebih mahal daripada emas.
minyak kualitas terbaik di dunia. Dari mana? Dari Riau. Makanya dulu waktu otonomi Otda, otonomi daerah, Otsus, otonomi khusus, oh saya bangga sekali. Ketika Indonesia merdeka, kita bangga karena kita merdeka dari Belanda. Ketika reformasi, kita bangga karena ada pemekaran daerah dan kita mendapatkan otonomi. Datang beberapa tokoh Riau ke Kairo, jumpa dengan kami mahasiswa Riau. Pak, ya, kabarnya kita sudah dapat otonomi. Bagaimana minyak kita? Bagaimana dengan pendapatan kita? Berapa persen kita dapat di Riau? Kalian jangan terlalu berharap, anak-anak. Kenapa, Pak? Tahu kalian arti otonomi? Tidak, oto diurang mi dia, Pak. Saudara yang dimuliakan Allah, kalaulah minyak Riau itu untuk Riau, kalaulah duit kita itu untuk kita, takkan ada lagi jalan belowang di Pekanbaru ini. Betul? Kenapa Ustaz cerita jalan belowang? Jalan Sukakarya, tempat saya masuk, lubangnya dalam-dalam. Sampai ya, seandainya minyak kita itu untuk kita, semuanya, okelah, kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia, 50% aja untuk kita, tak ada lagi jalan di Pekanbaru ini yang pakai aspal, tak ada jalan beraspal, jadi apa? Keramik semuanya, pleset-pleset anak Pekanbaru, asal gas sedikit jatuh. Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada orang yang lebih cinta negara kesatuan Republik Indonesia selain daripada orang Riau, betul? Ketika negeri ini merdeka, apakah melawan orang Riau? Tidak! Diserahkannya kerajaan Syekh Surindrapura. Bahkan dia merayu sultan-sultan Melayu. Tuh, di Sumatera Utara, berapa sultan Melayu? Sultan Delhi, Medan, Sumatera Utara. Sultan Langkat, tempat Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan bersilam. Sultan Serdang, sekarang jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Sultan Asahan, Tanjung Balai Asahan. Itu sultan-sultan kenapa mau berdaulat ke negara Indonesia? Dirayu oleh Sultan Syarif Kasim Riau. Bangga tak jadi orang Riau? Bangga, sultan kita cinta, 13 juta gulden dia berikan. Minyak kita, ambillah, yang penting terjaga kita, yang penting Indonesia jangan sampai pecah. Makanya mengamuk orang Riau ketika ada ustaz kecil kurus dituduh anti kebinekaan. Mengamuk orang Riau, rupanya orang Riau ini bisa juga mengamuk. Sangka orang lembut, baik, lagunya lagu Melayu, rupanya sekali mengamuk ngeri juga dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak-anak kita harus kita didik agama, masukkan ke pondok pesantren. Kenapa itu yang Ustaz sampaikan? Sekarang sudah masuk Januari 2019, bulan Maret, April anak-anak sudah tamat, bulan Mei pendaftaran murid baru, bulan Juni sudah masuk tahun ajaran baru, tapi pendaftarannya dari sekarang. Daftarkan. Ustaz Somad, kami tak bisa mendaftar. Sabar-sabar dulu. Mudah-mudahan ceramah ini ada efeknya. Masyarakat jadi cerdas. Siapa yang mengangkat guru? Bupati, wali kota, gubernur. Gajinya dari mana? Dari honor daerah, APBD. Siapa yang bisa memperjuangkannya? Karena bupati takut mengangkat guru. Karena tiga yang akan siap menangkap bupati. KPK, BPK, Inspektorat Jenderal mengawasi. Kenapa kau berani-beranian mengangkat guru? Kenapa kau berani-beranian mengangkat honorer? Tangkap! Bisa. Tapi kenapa bisa diselamatkan bupati, gubernur, wali kota? Karena ada payung hukum namanya Perda. Apa itu Perda? Peraturan daerah. Siapa yang buat peraturan daerah? Bupati, wali kota tidak berani. Yang membuat peraturan daerah DPR. Pekanbaru anggota DPR-nya 45 sampai 50 orang. Provinsi 50 orang. Pusat 500 orang. Yang memilih DPR itu siapa? Nyambung? Paham yang saya ceritakan ini? Ini nampaknya Ustaz Somad ini mau caleg ini. Terus terang, jangan tersinggung caleg-caleg. Saya enggak level calegnya. Caleg ini kan fotonya yang tersangkut di buku-buku kayu. Saya tak ada kepentingan. Saya tidak ada kepentingan. Saya bukan jurkam. Saya bukan orang politik. Saya bukan orang partai. Saya cuma ingin bangsa ini cerdas dan baik. Orang yang sudah sholat, ibu yang sudah wirid yasin, bapak yang sudah sholat iktikaf di masjid ramai,
tak ada gunanya kalau suara kalian tidak dicucukkan 17 April pagi Rabu. Tus. Jangan heran nanti yang duduk di anggota legislatif DPR pecandu narkoba, DPR pesina, DPR pelakor, DPR. Kenapa? Jangan nanti ribut kita di rumah. Kenapa DPR? Dulu kamu kenapa tak milih? Pak Ustaz, saya tak mau milih. Nanti kalau saya pilih dia jahat, saya berdosa. Terus kalau kau tak milih, kau selamat. Pilih. Dengar telinga baik-baik. Betul tak orang ini? Tengok mata baik-baik. Tak paham saya betul. Tanya Ustaz. Ustaz kita banyak. Tanya Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Tanya Dr. Mustafa Umar. Tanya Dr. Saidul Amin. Saya sebutkan dokter-dokter. Kalau kalian tak percaya sama LCMI. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar baik-baik track recordnya. Tengok baik-baik siapa orangnya. Renungkan baik-baik. Malam-malam istikharah. Hari Selasa, malam Rabu istikharah kalian. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Pilihlah dia. Yang akan dipilih ini siapa? DPR Kota Pekanbaru, DPR Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, DPR Provinsi Riau, DPR RI, DPD. Ustaz tak singgung yang lain? Nah, nanti tersinggung sakit hati, marah pula kita kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan saya tak lain tak bukan supaya kebersamaan kita ini berhasil. Saya tak ingin pengajian hanya sebagai pelipur lara. Ada orang berdosa, ada orang buat maksiat, lalu kemudian setelah pengajian tenang. Jamaah, kita banyak dosa. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah. Rabbal baray. Rupanya balik pengajian bukan menangis kena dosa. Kau tadi kenapa menangis? Belanja tak cair. Pengajian menyadarkan umat tentang beban. Pengajian menghidupkan semangat persatuan. Pengajian menyadarkan. Memangnya selesai dengan satu tablik akbar selamat anak kita? Tidak bisa. Ustaz ceramah sekali, mereka dirusak kepalanya dengan warnet, dengan TV berkali-kali. Bisa Ustaz Somad ceramah ke warnet, tiba-tiba ke warnet, assalamualaikum, ya ayuhal warnet. Mana bisa? Siapa yang bisa menyelamatkan warnet? Ustaz-ustaz hanya khutbah di masjid-masjid. Ya ayuhallazina amanuttaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kepada Allah. Itu pun tak didengar orang. Ustaz berapi-api, jamaah berair-air. Ini tak selesai dengan ceramah, ini tak selesai dengan ukhuwah, dia harus selesai dengan perda, peraturan daerah. Warnet tak boleh buka 24 jam, hanya boleh buka dari jam 8 sampai jam 8 malam. Yang pakai baju seragam, yang pakai baju sekolah tak boleh masuk. Kalau tetap melanggar, tarik. Siapa yang menariknya? Yang menarik izinnya itu siapa? Itulah guna Satpol PP. Setuju? Kalau Satpol PP tak sanggup, ajak FPI. Siap? Tengok. Simple saja, saudaraku. Bukan berat-berat. Oleh sebab itu, maka harus ada cerdas. Karena HP-nya sudah cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. Smart itu cerdas. Smartphone, HP cerdas. Yang punya HP bongak. Gimana kita mau bangkit? Simple, sederhana. Itu malam minggu, malam Ahad di jembatan Leton, anak lajang, anak gadis bonceng-bonceng, duduk-duduk, selfie-selfie, foto-foto, bercelana pendek, baju pendek. Ustaz kok tahu? Saya lewat situ. Siapa yang bisa melarang itu? Apa mungkin saya turun dari mobil ceramah saya di Leton itu? Ya ayyuhallazina pacaran, ittaqullah. Kalau sempatlah saya turun di Leton ditengok mereka, tengok orang gila, tengok gila. Selesai dengan ceramah, ini selesai dengan perda. Apa nama perdanya? Peraturan daerah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Malam Ahad, anak lajang, anak gadis boleh jalan-jalan sampai jam 10 malam. Lebih daripada itu, karaoke, diskotik, tempat hiburan tutup. Jam 4 pagi saya keluar dari Panam. Berapa banyak karaoke, karaoke, karaoke,
parkir motor penuh. Anak-anak lajang kita sedang iktikaf di dalam. Karaoke, izinnya dari mana? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh ini Ustaz Somad menghasut. Saya tidak menghasut, saya cuma ingin mengajak. Jangan marah dengan unjuk rasa, jangan marah dengan mengamuk. Lungkapkan kemarahanmu. Hari Rabu 17 April pagi, angkat wakil-wakil rakyat memperjuangkan perda syariah. Setuju? Jangan pilih wakil rakyat yang anti syariat Islam. Setuju? Jangan pilih wakil rakyat yang benci syariat Islam. Setuju? Kira-kira salahkah yang saya sampaikan ini? Apakah ini melanggar konstitusi? Jangan cuma di sini aja kalian ramai. Nanti balik saya sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai mati kita di jalan ini, jangan takut. Mati kita mati syahid. Hidup ini tak lama. Apa yang ditakutkan? Apa yang mau dikejar? Kok kejar dunia ini? Sampai mana? Bukan lama hidup ini. Cianu kemarin pak, stroke. Cianu kemarin pak, stres. Cianu kemarin pak, mati. Cianu kemarin pak, makan gulai kambing berkunang-kunang, mati. Apa yang dikejar hidup ini? Kalau ada orang hidupnya simple sederhana saja, sekolah, nikah, berbini, punya anak, punya mobil, punya rumah, sakit, mati. Apa beda kau dengan Mas Koki? Sekolah, kuliah, kerja, punya rumah, punya mobil, nikah, punya anak, habis itu mati. Apa beda kau sama kucing? Apa beda kita dengan binatang? Menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kan negara Pancasila, Pak Ustaz. Kita negara Pancasila. Pancasila demokrasi. Demokrasi tidak bertentangan dengan spirit Islam. Apa maknanya? Itu yang dikatakan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Apa kata Presiden Soekarno? Hai orang-orang yang peduli Islam, salurkan aspirasi kalian melalui pemilu, melalui demokrasi. Memilih bukan dengan radikal. Kira-kira Ustaz Somad ini radikal tidak? Ya. Kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad radikal, mana? Radikal itu keras. Apanya yang keras? Saya sampai sekarang masih heran saya mengatakan ada orang mengatakan saya radikal. Apa? Oh, suara Ustaz keras. Oke, suara kita lembutkan. Jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Umur kita tak lama. Itu bukan Ustaz lembut, itu Ustaz bencong. Pergi kalian ke Kairo, dengarkan bagaimana khotib-khotib di Kairo. Dengarkan ceramah Syekh Abdul Hamid Kishik. Bagaimana khotib-khotib di Maroko. Memang begitu khutbah, memang begitu ceramah. Kalau tak menggelegar, tidak khotib namanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin pertama, jangan putuskan tali silaturahim. Jadi saya mulai jam 9. Sekarang sudah jam 9.40. Sudah 40 menit saya bicara. Biasanya Ustaz berapa lama? Mau di kampung sendiri, mau di Papua, mau di Maroke, saya ceramah entah kemana-mana udah. Serak-serak kencing saya dah. Di mana-mana saya ceramah tak lebih dari 60 menit. Sesuai yang tertulis di tutup botol. Yang pertama, kita jangan putus tali silaturahim bersama, karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala menengok mana kambing lepas dari jamaah, itu yang diterkamnya. Oleh sebab itu hati-hati. Yang kedua, cerdas, masukkan anak ke sekolah agama. Saya ini sekolah agama. Di mana Ustaz sekolah? Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Mole Indragiri Hulu. Sampai sekarang masih ada sekolah itu. Adik Ustaz, adik saya Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Jalan Paus, Paus Bandeng. Kami disuruh sekolah agama. Begitu emak ayah kami mendiri, kalian sekolah agama. Nanti kuliahnya terserah. Saya karena minta ke Mesir, saya sekolah agama. Adik saya tak sekolah agama. Jangan paksa, kalau tak mau jangan. Adik kau tak mau sekolah agama, tak usah mah, biar aja. Anak-anak saya pun juga begitu nanti. Anak saya ini nampaknya tak sekolah agama. Dari kecil main kereta api aja. Thomas. Mungkin dia, tapi tak tertutup kemungkinan menjadi masinis pilot pesawat terbang, tapi hafal Quran, salah kah?
Tidak. Oleh sebab itu maka yang penting basicnya agama. Mau jadi polisi, mau jadi tentara. Bapak Kapolsek kita polisi, tapi adik beliau adik kelas saya di Kairo Mesir. Oleh sebab itu maka keluarga kita selamatkan dengan pendidikan agama. Ibu sayang sama anak, bukan diletakkan celah ketiak. Sayang sama anak, bukan diulur aja. Dikasih HP, dikasih gadget, dikasih duit, dikasih ini, dikasih motor, dikasih ini, dikasih mobil. Saya tidak setuju dengan orang. Itu kota apa itu? Hah? Kota infak, sedekah. Resmi, oke. Nanti ada masanya, semua ada saatnya. Yang pertama, silaturahim. Yang kedua, masukkan anak ke sekolah agama. Yang ketiga, tidak lain tidak bukan cerdas politik. Pilih wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang peduli pendidikan agama, peduli kepada kelanjutan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, tentulah segala ini, malam ini acara ini besar, ada tendanya, ada lampunya, kira-kira bisa ini pakai air liur, bisa? Tak bisa, mesti pakai duit, ya dana, ya dana. Nah itulah dia kotak. Coba bawa kotak itu kemari, saya mau nengok sampul tulisannya apa, biar tahu saya mengajak mau dibawa kemana hubungan kita ini. Infak dakwah pedalaman, hadirilah tablik akbar, hasilnya nanti pedalaman. Berarti mau dibawa ke suku Talam, ke Talam. Rupanya hasilnya mau dibawa ke suku Talam mama. Ah, sebarkan ke kota. Berapa kota semua ini Ustaz? 32 kota. Ah, yakinkan nanti kotaknya balik 32 juga. Soalnya ini dekat, ini dibawa orang nanti ke Sumbar, dibawanya ke Sumatera Utara. Kita ini di perbatasan ini, Rawa. Nah, yang ini sebarkan. Ikan-ikan yang besar itu di sini, kasih. Nah, nanti udah selesai baru kalian menyesal. Sekaranglah masanya. Ikan-ikan besar. Mulai kan? Pertama, sambung tali silaturahim. Yang kedua, perhatikan pendidikan anak-anak kita. Yang ketiga, cerdas politik. Jangan sampai golput, jangan sampai tak milih. Jangan sampai makan money politik. Jangan sampai kalian makan duit money politik. Yang sudah menerima jilbab, yang sudah menerima jam dinding, yang sudah menerima semen, ambil semennya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tapi duitnya itu masukkan ke kotak untuk talang mama. Setuju? Tak sama bunyinya. Daripada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang keempat ini adalah infakkan rezeki harta yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu bapak ibu punya banyak duit. Bapak-bapak bekerja pergi pagi pulang petang. Memang bapak ini kerja, tapi yang megang duitnya. Bapak mana banyak yang megang duit? Apa kata ibu? Abang 2000 aja, nyampe banyak. Atau parkir aja. Nanti abang kalau lebih mau bebini lagi. Iya kan pak? Takut mereka bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kalian berikan itu, itulah yang akan kami bawa nanti ke suku Talang Mama. Sudah dibangunkan di sana sekolah tahfiz Quran. Siapa yang mau ikut silakan datang. Tengoklah di sana. Ada kambing dari Basnas. Ada pula sekolah yang dibangunkan oleh saudara kita. Ada pengobatan gratis dari Dinas Kesehatan. Nah, itu kami masuk ke pedalaman sana. Itu semua tidak lain tidak bukan karena untuk menolong agama Allah. Intansurullah. Kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Allah akan menolong kamu. Yusabbit aqdamakum. Kaki kamu yang goyah, yang gontai, akan ditolong Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang poin keempat, banyak berzakat, berinfak, berzakat, bersedekah. Yang kelima, apa yang paling penting di antara semuanya adalah membangkitkan ekonomi om. Mohon izin air minum nih Ustaz. Air yang punya saya. Ini. Tutup aja Ustaz. Ini air minum. Sama macam air yang lain. Bedanya apa? Pesantren Teknologi Riau. Pesantren Teknologi Riau punya orang Riau. Letaknya di mana? Pasir Putih. Masuk Pasir Putih terus arah ke Pangkalan Kincri sebelah kanan. Pasir Putih. Bapak beli ini agak 100 dus, bagikan ke masjid-masjid, surau langgar musola, pengajian wirid yasin,
belilah produk muslim. Saudara kita, bapak yang membeli air ini sudah membantu pendidikan anak-anak yatim, fakir miskin yang sekolah di sana. Oh, air yang kita tak jernih, Pak Ustaz. Apa pula tak jernih? Gimana rasanya, Pak Ustaz? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Drinking water. Apa ke bahasa Inggris juga? Pesantren Teknologi Riau. Mereka belajar kitab kuning di sana. Siapa yang punya ini, Pak Ustaz? Kawan saya seangkatan, sama-sama kuliah. Bantu lah Ustaz iklankan. Dia tak ada minta. Pas saya minum, saya tengok tadi. Ini tempat kawanku dulu. Saya dulu kuliah di IAIN Susko angkatan 1996, 22 tahun yang lalu. Sekarang bersebaran alumni ini di Kabupaten Kampar, ada yang jadi anggota dewan, di Dumai ada yang menjadi kepala kantor urusan agama, di sini pula ada di atas ini yang menjadi komisi penyiaran Republik Indonesia, ada di Badan Amil Zakat Nasional, salah satunya menjadi guru mendidik anak-anak di pesantren. Sejak kami tamat, sekarang 22 tahun berkumpul bersama, berjamaah lagi, termasuklah Ustaz Ketua Panitia acara ini, itu angkatan saya sama-sama di IAIN 1996. Mana orangnya? Ah, itu gambarnya. Oke, sama, cuman gambar saya agak dibesarkannya sedikit. SAG, Sarjana Agama. Semana sarjana agama bisa menjadi apapun. Sarjana agama mengerti agama, mengerti umum. Sarjana agama, dulu orang merecehkan sarjana agama. Kalau ada anak sarjana agama mau meminang anak gadis, tak diterima calon mertua. Kalau ada SE, masuk. Ada MA, masuk. Ada MSI, oh master segala ilmu. Ada SAG, sarjana alam gaib. Dulu orang melecehkan, sekarang Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat ekonomi umat. Ibu-ibu kalau belanja ke pasar Arengka, belanja ke pasar pagi, menawar pisang, menawar ikan, menawar nanas, menawar itu janganlah membunuh. Ini jam 1 siang, mak-mak itu sudah mau balik, ditumpuknya lah sayur-sayur menumpuk. Anaknya sudah menunggu belanja di rumah mau beli beras. Ibu-ibu yang kaya itu kan kalau belanja gini jarinya. Sambil menunjukkan cincinnya yang mahal. Ini berapa ya? Ini setumpuknya 15.000, Bu. 2.000 ya? Ini orang bukan mau cari kaya. Ini yang jual tumpuk beras, ini yang jual tumpuk wortel, yang jual tumpuk ikan. Ini bukan mau cari kaya. Dia mau cari makan. Kenapa kau bunuh? Jangan bunuh saudara kita. Di sini ada, di sini ada. Ini untuk menolong. Kau tolong saudaramu. Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhi. Saya sampai hari ini kalau beli buah, insya Allah ada duit saya membeli ke pasar buah yang mahal, yang megah, yang mawah itu ada. Walaupun gaya saya tak berduit, insya Allah duit ada. Tak percaya kalian saya berduit? Kalau memang ada, masukkanlah ke kotak posan. Mana kotaknya ini? Coba sikit, 10 detik tak datang, saya masuk dulu. Ada abang kita lu. Dia ngasih duit. Dah. Itu abang. Kalau memang kau kaya bukan dengan menunjukkan rumahmu yang besar. Menunjukkan kau kaya bukan dengan menunjukkan mobilmu yang mewah. Menunjukkan kau kaya bukan dengan bajumu yang 3 lemari. Menunjukkan kau kaya bukan dengan sepatumu yang mahal. Ini ada orang sekali tegak, Ustaz Somad, itu bapak tuh sekali tegak 20 juta tuh, Pak. Apa maksudnya sekali tegak 20 juta? Sepatunya 6 juta di Mall SKA. Kain celananya 5 juta. Bajunya 3 juta. Sebentar. Nih, takut bolong, Pak Ustaz. Ini 6 juta nih, Pak Ustaz. Yang bertanya siapa? Apa yang kau tunjukkan? Memangnya dengan bajumu yang mahal itu kau hebat? Kau sedang dimainkan oleh setan. Biasa-biasa saja. Low profile. Begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baju biasa. Sekaya-kayanya orang, baju paling tebal 3 lapis. Satu singlet di dalam, satu baju di luar, satu jaket di luar. Paling 3 lapis. Kalau ada sampai 4 lapis itu bukan kaya, domam.
Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam, kau beli jam sampai 100 juta untuk apa? Padahal jam tuh pergi ke Jalan Sudirman 500 ribu ada, fungsinya sama, untuk menunjukkan bahwa ceramah sudah 50 menit. Nah, cukuplah. Beli jam harga 500 ribu, cukup. Sisanya 99.500.000 pergi kau ke Talang Mamak sana. Tanya, ini Pak Mahmud, berapa satu lokal ini? Satu lokal 100 juta, hanya 100 juta. Hah, bangkan. Begitu, begitu nunjukkan kaya. Bukan menunjukkan dengan pakaian yang mahal, yang mewah, yang megah. Memangnya sampai di mana? Setan sedang bekerja. Wala umanniyannahum. Aku buat mereka berangan-angan, sepatu mahal, baju mahal. Ini ada ya ibu-ibu, sampai tasnya 7 biji. Hari Senin warna hijau, hari Selasa warna biru, hari Kamis warna ungu, hari Jumat warna pink. 1-2 cukuplah. Untuk apa banyak-banyak? Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Engkau sudah aku berikan nikmat yang besar. Bagaimana cara membalas nikmat Allah yang besar? Fasalli li rabbika wanhar. Banyak-banyak salat. Salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat doa, salat witir, salat tahajud, salat isyraq, salat awabin. Banyak-banyak salat. Tapi tak hanya salat, fasalli li rabbika wanhar. Kurban. Itu cara membalas nikmat Allah. Kalau ada orang yang benci, kalau ada orang yang menyantet, kalau ada orang yang menghina, Allah membalas. Inna syani'aka huwal abatar. Siapa yang menghina engkau, siapa yang mengejek engkau, siapa yang mencaci maki engkau, siapa yang menyantet engkau, inna syani'aka huwal abatar. Tahu arti abatar? Abatar, putui. Makna abatar, siapa yang mengejek engkau, putus kelaminnya. Oh, itu bunyinya. Makanya ibu, kalau ada orang nyantet ibu, bacakan itu, inna syani'aka huwal abatar. Ya pengejek-ngejek gitu. Nah, baca kan tuh. Inna atainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Putih insyaAllah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini singkat, tapi efek yang kita terima luar biasa. Banyak duit, banyak duit, banyak duit, bangun rumah besar. Banyak duit, banyak duit, banyak duit, beli mobil besar. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Rumahmu yang besar akan dijual istri dan anak-anak, dibagi-bagi-bagi-bagi habis. Mobilmu yang besar akan dipakai suami yang baru brownies, brondong manis. Binimu yang besar akan diboncengnya jalan-jalan sore. Lalu kau terbujur kaku di dalam tanah. Masuk kau ke dalam lubang tanah. Tanahmu yang luas sejauh mata memandang. Kebun sawit lewat. Lebar kebun sawit. Kebun gotah karet lebar. Tapi tak bisa menolong. Karena kau hanya masuk dalam 2x1 meter. Panjangnya 2x1 meter. Dalamnya 1 meter. Digali sekarang. Baru setengah meter digali, air sudah naik. Digali lagi air naik. Digali lagi air naik. Musim banjir. Makanya kalau mati jangan musim bulan 12. Naik air. Akhirnya ditanya Pak Ustaz, Ustaz, ya, gimana nih Pak Ustaz, air naik? Anak istrinya mana? Itu yang nangis, suruh mereka pulang. Kenapa gitu Pak Ustaz? Suruh pulang, suruh pulang. Udah pulang, udah. Gimana Pak Ustaz? Ambil batu, timpakan ke bawah. Udah, timbun. Daripada ada yang ngapung di atas, siapa tanggung jawab? Nanti kalau berdosa Pak Ustaz, aku yang berdosa. Tak bisa Pak Ustaz, pijak kan? Baik, kasihan orang tak pernah ke masjid. Dulu mengejek orang ke masjid. Ayyalah salah. Kalian aja duluanlah. Mengejek Ustaz. Ustaz, mau ke masjid ya Ustaz? Ya, kirim salam ya sama Tuhan. Awas kali itu ya kalau ke masjid. Pijak kan lo ke bawah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang cantik mati, yang keriput mati. Tapi jangan gara-gara ini bawaannya mau mati. Nanti anak-anak muda ini pas ditanya, kau habis S1 mau kemana? Aku mau mati aja Pak Ustaz. Kita harus bangkit, betul?
Bangkit. Kita cerita mati bukan karena mau mati. Kita cerita mati supaya mempersiapkan bekal untuk mati. Kalau Ustaz Somad mati, siapa yang membacakan? Kalau Abdul Somad mati, seluruh jamaah ini akan membacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati kita, anak kita di rumah, bangun dia tahajud berdoa, apa kata dia? Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menetes air matanya, menetes pula tetesan rahmat ke makam kita. Mau masukkan anak-anak sekolah agama. Begitu. Ini enggak anak sekolah umum, tak tahu agama. Malam Ahad, malam libur dibawa ke karaoke. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Begitu kau mati, siap-siap. Dibukanya keyboard, dia pun nyanyi. Mama, kembalilah kau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau tanam sekarang, itulah yang akan kau tuai nanti. Tangan mencincang, bahu itu pepatah orang Melayu. Menanam angin menuai badai. Orang Melayu pepatah petintihnya sudah. Saya bukan orang Melayu, Pak Ustaz. Saya orang Minangkabau. Pepatah petintih Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabau. Ya lah, ambo Islam Pak Ustaz. Mana ada ke masjid? Kabau. Darah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga. Siapapun kita yang datang kemari, di mana bumi dipijak, di sinan awak bekodak. Darah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersama, walaupun sukunya macam-macam, ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Minangkabau, ada Makassar, ada Banjar, tapi kita semua dalam satu hati, hati yang sama, hati yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu hati, satu one hati heart, satu hati one heart. Ustaz tahu di mana? Itu iklan Honda. One heart. Saya ceramah ni apa yang saya tengok itu aja saya tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah satu hati jangan sampai pecah hati. Kalau sudah satu hati jangan sampai sakit hati. Kalau sudah satu hati jangan menganiaya orang. Siapa itu muslim? Orang muslim adalah orang yang jilbabnya panjang, betul. Orang muslim adalah orang pakai jubah, betul. Orang muslim adalah orang yang betul. Tapi muslim kata Nabi, man salimal muslimun min lisan. Jangan sampai lidahnya menyakiti hati orang. Selama saya bicara satu jam, dari jam 9 ke jam 10 ini, ada bapak ibu yang sakit hati karena cakap saya? Saya tahu ada yang sakit hati. Cuman kata dia, tidak. Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, maukah bapak ibu maafkan segala silap salah saya? Nah, selesai. Jangan sampai kita menganiaya orang. Mentang-mentang kau punya jabatan, mentang-mentang jabatanmu tinggi, pagi jam 7 kau keluar rumah dia menggali parit. Jam 7 pagi kau keluar rumah dia menggali parit, menanam kabel optik. Jam 7 malam kau pulang dia menggali parit. Dia tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Tapi ingat, kalau dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqu da'watal mazlum fa innahu la turad. Jangan sampai kau didoakan orang yang teraniaya, doanya dikabulkan Allah. Jangan sampai kita menganiaya orang. Bagaimana hukumnya jika seorang pengusaha wanita selalu berkomunikasi dengan mitranya yang kebanyakan lawan jenis laki-laki? Ibu-ibu yang wanita karir boleh berkarir dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, izin suami. Apa syarat utama, Bu? Izin suami. Tapi izin suaminya itu memang betul-betul suaminya izin. Banyak juga sekarang suami itu mengasih izin karena dia tertekan. Bang, aku mau berkarir, izinkan. Kalau abang tak izinkan, bisa. Yang kedua, jangan campur aduk laki-laki sama perempuan.
Jangan berdua-dua aja kalian di situ. Kok kenapa berdua satu ruangan sama dia? Dia udah mencema bang saya, Pak Ustaz. Dia udah mencema adik saya, Pak Ustaz. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Tiga, jangan bersolek-solek jahiliyah. Ibu-ibu yang wanita karir, jangan sampai pipi kalian bedaknya 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Solek macam biasa-biasa aja lah, yang normal-normal. Ustaz, aku ni muka aku pucat, Pak Ustaz. Kalau tak pakai bedak, disangka orang aku sundil bolong. Itu boleh. Tapi sampai lipstick tebal. Di kantor macam artis. Pas tiba ke rumah tak pakai makeup macam hantu. Jangan sampai. Syarat yang keempat. Jangan pergi musafir. La tusafiram nam ra'atun illa ma'azi mahramin. Jangan sampai dengan, ini Pak Ustaz saya banyak relasi bisnis. Bicara bisnis saja. Putus itu jangan. Jangan sampai hubungan kontak pribadi. Sehingga membuat kita hati kita condong kepada yang lain. Apalagi ibu wanita karir. Di kantor sama laki orang. Sama laki sendiri jarang. Jam 8 pagi sudah berangkat kerja. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Makan bersama, ngobrol bersama, curhat bersama, ini bersama. Apa kata orang barat? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta akan tumbuh karena sering bersama. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustaz, mohon doakan usaha saya lancar. InsyaAllah. Kalau lancar hubungan dengan Allah, maka Allah akan lancarkan juga bisnismu insyaAllah. Saya mu'allab pausat. Asal saya dari Nias. Ingin minta nama baru Islam. Dulu pernah ada tanya langsung, tapi kata Ustaz nanti saya kirim. Sampai sekarang belum Ustaz kirim. Saya mu'allab ukhti, akhwat dari Nias. Saya kasih namanya Bella Nazira. Bella Nazira artinya tak ada duanya. Terus Bella Nazira tak ada duanya. Kalau bahasa TV-nya Pak Ustaz memang beda. Ini kan Ustaz, saya mau tanya tentang Dajjal. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut kepada kemunculan Dajjal? 3 caranya. Sebelum salam kau baca At-tahiyatul barakatuh salawatullahi wa tullahi salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaina wa alaihi wabudullahi salihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa mubarik ala muhammad ala muhammad kama barak ta'ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma afir lima qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu ma asraftu wa ma anta ala huwi minni anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sebelum salam baca 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca itu untuk menyelamatkan dari dajjal, menguatkan hati dari dajjal. Panjang betul doanya Pak Ustaz. Iyalah. Di mana bisa kami tengok doa itu Pak Ustaz? Dalam buku 99 tanya jawab salat. Penulisnya Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi dajjal. Baca itu hilang cemas kita. Cara yang kedua, hafal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi. Cara yang ketiga, baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, malam Jumat. Yasin Pak Ustaz, tiap malam. Yasin tak nunggu malam Jumat, tiap malam. Surat Al-Kahfi, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat. Asal jangan khotib Jumat. Jangan khotib sedang khutbah, kau baca. Pas ditanya, kenapa kau baca? Ustaz Somad nyuruh. Apa hukumnya membuka usaha makanan sendiri dengan menggunakan resep suatu perusahaan? Yang dulu saya pernah kerja di perusahaan tersebut. Tak apa-apa. Dulu pernah jadi chef koki di perusahaan ternama. Lalu kemudian keluar dari situ, dibukanya. Lalu kemudian dia jual dengan resep itu. Ya tak apa-apa. Al-aslu fil asya' al-ibaha. Hukum segala sesuatu mubah. Yang tak boleh itu kau katakan cabang dari. Itu baru tak boleh. Ada kawan kami, sahabat kami pergi ke Jakarta, tertulis ayam daging kambing guling nomor 2 di dunia. Dibuatnya nomor 2 di dunia. Pas makan orang di situ biasa aja rasanya.
Kok bilang nomor 2 di dunia? Kenapa biasa aja? Kalau yang luar biasa itu nomor 1, Pak. Iya, benar. Apakah dia nipu? Tidak, nanti kalian buat Lotte nomor 2 di dunia. Terus dimakan orang, rasa biasa aja nih. Iya, yang enak itu nomor 1. Boleh kita nomor 3 biar aman. Enggak boleh, itu kita mengatakan cabang dari sini. Dijamin enak. Kalau tak enak, uang kembali. Nah, itu tidak boleh. Berdosakah seorang wanita hari ini tak bergabung ke dalam suatu jamaah? Dakwahnya di rumah saja, mendidik anak-anaknya, sebatas apa dakwah seorang wanita? Ibu di rumah saja, tak ikut pengajian mana-mana, membesarkan anak sendirian, belum tentu selamat. Na'uzubillah, karena sekarang godaan luar biasa. Gabungkan diri, saya ikut jamaah Nahdlatul Ulama, silakan. Saya ikut Muhammadiyah, silakan. Saya ikut Persatuan Tarbiyah Islamiyah PERTI, silakan. Saya ikut Jamaah Tabligh, silakan. Saya ikut FPI, silakan. Jamaah-jamaah ini akan masuk ke dalam surga. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja, berbondong-bondong, berjamaah-berjamaah. Selama jamaahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ikuti jamaah yang keluar daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu langsung dengan Ustaz Abdul Somad. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pertanyaannya, apakah ada dalil yang mengatakan kalau seandainya kita lagi azan di masjid, sisaan kubur terhadap orang tua kita langsung berhenti seketika? Tolong jawabannya Pak Ustaz. Karena bapak saya telah meninggal dunia 4 bulan yang lalu. Terima kasih Pak Ustaz. Azab kubur diringankan Allah Subhanahu Wa Taala karena doa seorang anak. Anak yang beramal soleh, apakah azan itu amal soleh? Ya, dia mengajak orang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat dia azan, maka setan lari. Maka azab ringan mengalir pahala anak kepada orang tua. Sholatmu mengalir ke orang tuamu, azanmu mengalir ke orang tuamu, zikirmu mengalir ke orang tuamu, baca Quranmu mengalir ke orang tuamu. Itulah makna hadis umum. Hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia meninggal dunia, inqata'a, amalnya putus. Tapi ada yang tetap mengalir, di antara yang mengalir adalah waladun salihun, anak yang soleh. Mudah-mudahan tak ada apa-apa, paling kata aja, kata gatal kisahnya buat perempuan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, apakah diterima sholat saya? Setiap saya sholat, saya tidak pernah merasakan sholat saya itu khusyuk. Orang yang merasa dirinya khusyuk, akulah yang paling khusyuk, berarti dia sudah digoda setan. Kita selalu merasa kita tidak khusyuk, kita selalu merasa kita tidak ikhlas, kita selalu merasa doa kita tak dikabulkan Allah, kita selalu merasa kurang. Begitulah selayaknya, sehingga kita terus bersemangat. Kau tetap jaga khusyukmu. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Mulutmu menyebut, hatimu mengingat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhi alladhi fatara samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Mulut menyebut, hati mengingat. Jadi bukan berarti orang khusyuk itu sampai hilang dunia ini. Saya Pak Ustaz tadi sholat, kira-kira sholat saya tahajud tadi malam, tiba-tiba alam ini hilang, saya entah di mana. Berarti kau diculik setan, dilarikan jin, genderuwo, hantu setan. Kita itu sholat masih tetap sadar. Mana dalilnya bahwa kita sholat itu sadar? Uqtulul aswadaini fis sholah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Kita sedang sholat, datang dua yang hitam. Dua yang hitam itu ular dengan kalajengking. Itu menunjukkan orang yang sholat itu sadar nampaknya ular dan kalajengking. Kalau kau sedang sholat nampak ular kalajengking, apa yang kau lakukan? Bunuh. Kalau kebetulan dia polisi, tak perlu pukul, ambil pisau tembak. Hadisnya sahih, uqtulul aswadaini fi sholah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Artinya apa? Orang yang sholat itu sadar apa yang lewat di depannya, dia tengok. Makanya sholat itu buka mata, bukan sholat itu tutup. Ini kau sholat tahajud malam di rumah sendirian, mati lampu, tutup mata. Kalau datang ular anaconda,
meniti air liur, dia tengok basah, rumah mati. Siapa bilang sholat pejam mata? Sholat itu buka mata, ditengok. Pak Ustaz, aku kalau sholat buka mata tak khusyuk. Kenapa? Ada orang di depan pakai baju kaos, terus ada tulisan coblos nomor. Kalau gitu pejam aja. Kadang di Pekanbaru nih kita sholat tak khusyuk. Kenapa? Anak-anak muda di depan pakai baju kaos pendek, bagus pendek ke atas, celana jin, gimana? Pas sujud nampak luang sini. Allah, tapi kalian janganlah pakai celana pendek. Ini sholat tapi lutut dibuka. Lutut celana-celana anak-anak orang-orang barat. Orang barat itu pakai sobek-sobek, koyak-koyak. Waktu di sini, dia sedang libur, rambut gimbal. Dia pas balik ke kampungnya, dia potongnya rapi, pakai jas, pakai dasi. Pas libur datang dia kemari, tak mandi-mandi, tak gosok gigi. Itu yang kita ikut. Kita tengok tuh anak-anak afang tuh. Alhamdulillah. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah SWT, ada lembaga amil zakat Muhammadiyah, Lazismu namanya, mengumpulkan anak-anak afang, dikumpulkan mereka di masjid di belakang, di depan Hotel Ibis dulu. Nah, itu ada masjid belakang, dikumpulkan, lalu kemudian saya ceramah di situ. Anak-anak funky dikumpulkan, anak-anak fang dikumpulkan, dikasih modal. Kau bisa apa? Bengkel pak, kursus bengkel. Kau bisa apa? Menjahit pak, kursus menjahit. Nah, dulu dilakukan oleh Lazismu. Mudah-mudahan berlanjut sampai sekarang. Amin. Amin. Begitu kalau kita mau beramal soleh. Beramal baca Quran, bagus. Beramal berzikir, bagus. Beramal tabligh akbar, bagus. Membangkitkan semangat. Tapi harus ada action ke depan. Kita alhamdulillah di Pekanbaru sudah ada namanya BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Wakaf kan? Beri Quran. Kalau mau wakaf Quran berapa satu Ustaz? Berapa ribu dia kasih untuk beli satu Quran? 100 ribu. Kasih 100 ribu. 100 ribu ibu kasih, dibelikan mereka Al-Quran. Maka Qurannya akan disebar seluruh dunia, dibaca mereka, mengalir pahala. 100 ribu daripada beli martabak 100 ribu, jadi tai. Oh, penjual martabak marah sama Ustaz Somad. Saya pun selalu beli makanan, tapi jangan asik makan. Ini pengajian pun ngunyahnya. Oh, Ustaz nyindir kami ya, enggak? Saya selama ini bercakap apa yang ada di otak saya sebenarnya. Kalau saya pikirkan orang sakit hati, berhentilah ceramah. Kalau ada yang tersinggung, terserah dia. Beberapa orang yang tersinggung dengar saya ceramah, balik dari ceramah, mati. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan asyik makan. Makan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Ma'alabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Ma'ata sadaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan ke anak yatim, ke fakir miskin. Beli Quran, sebulan 100 ribu. Setahun 1.200.000, 1.200.000 kau berikan. Masya Allah, tabarakallah. Bayar zakat. Pekanbaru di mana bayar zakat, Pak Ustaz? Komplek Masjid An-Nur, depan Surya Dumai, Jalan Sudirman. Bayarkan zakat ke Basnas Pekanbaru. Profesor Dr. Akbarizan ketuanya. Bayar zakat Pekanbaru, luar biasa. Pekanbaru, Riau, 12 kabupaten. Zakat yang paling besar Siak. Siak itu zakatnya sekarang 15 miliar, Bapak Ibu. 15 miliar. 15 miliar itu kalau kita belikan ke Cincau. Oh, berenang kita. Tumpahkan ke kolam renang. Pas haus. Tapi di sana banyak anak sekolah. Di Pekanbaru sekarang ada namanya Riau Bersedekah. Rupanya ibu ini janda. Janda tua maksudnya. Kalian sudah sebut janda, ingat kalian janda kembang. IJJI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Kerjanya mencuci. Mencuci dari rumah ke rumah orang. Tapi dia cari makan halal. Ibu kerjanya apa, Bu? Mencuci, Pak Ustaz. Anaknya berapa? Ada 5. Usahanya apa? Inilah mencuci. Dibelikan oleh Riau Bersedekah mesin cuci. Ini mesin cuci, ini setrika. Sekarang dia pakai mesin cuci, tinggal pencet aja. Habis itu setrika, bisa buka laundry kecil-kecilan. Tidak lagi dia hina, dia ejek-ejek orang. Ini kadang mungkin dia mencuci biasa aja. Ibu yang punya rumah itu pula kejam. Ini cuci. Pas dia cuci pergi belanja, lakinya pula gatal.
Sekarang dia terjaga. Tidak kena pelecehan seksual. Baik, apa nama programnya? Riau Bersedekah. Pokoknya tidak ada alasan orang Riau tak beramal. Kalau ada orang lain masuk neraka, mungkin pantas. Kenapa kau masuk neraka? Aku di hutan. Kenapa kau masuk neraka? Kau kan orang Riau. Kau kan di Pekanbaru. Tak ada alasan. Jadi abenamkan ramkan jangan. Na'udzubillah. Tiap hari kita berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana kertas pertanyaan lagi? Habis. Itu yang sudah disortir. Udah, cukup. Nah, itulah kaji kita malam ini. Berjumpa dari jam 9, berpisah jam 10.30, 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan muncul ide-ide. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya, buat kita semua, insya Allah. Amin. Habis ini kami akan melanjutkan ke Air Mole Indragiri Hulu. Besok pagi ada tablik akbar di pesantren Khairul Ummah Air Mole Indragiri Hulu. Dan bagi orang Indragiri Hilir, pulanglah hari Jumat. Hari Jumat kita akan ada Haul Akbar di Tembilahan. Hari Jumat. Hari Sabtu di mana pengajian, Pak Ustaz? Hari Sabtu yang mau ikut pengajian silakan datang di Kuala Lumpur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini, ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma. Jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'lihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan dijauhkan dari segala rahmat, dijauhkan dari segala laknat dan kutukan, ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Riau, selamatkan bumi lancang kuning dari segala malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Riau wakil-wakil rakyat, DPR, DPRD, DPR RI, DPD, pemimpin yang adil dan amanah, ya Allah. La tusallin alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini malam ini dalam keadaan dijauhkan dari segala malapetaka, ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang-hutang riba, ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang-hutang piutang kami, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan, ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Guru kami, ayah kami, ibu kami, saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, curahkan rahmat ke dalam kuburnya, ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, yang soleh-solehah, ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang sudah menikah belum punya anak, kasih anak para penghafal Al-Quran, ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Mereka yang akan menjadi suluh di tengah gelap, mereka yang menjadi tetesan embun di tengah gurun pasir, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami. Jangan sampai anak kami rusak akidahnya karena PKI, karena komunis, karena liberal, karena radikal, karena teroris dan segala macam yang merusak akal pikirannya, ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badannya, jangan sampai kena jantung koroner, jangan sampai kena diabetes, jangan sampai kena penyakit-penyakit yang merusak hati dan batinnya, ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmunya. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezekinya. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami nanti waktu mati sakaratul maut. Wa najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab di hadapanmu, ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah.
Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami. Kami ingin anak-anak kami yang berbisik ke telinga kami, la ilaha illallah, dan kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Ambil sampah-sampah, tutup botol.